Terima kasih. Saya dipahamkan waktu kisah pasal tol di Ceras, Kuala Langat, batu 11 Ceras. Waktu PM datang majlis berbuka puasa di Parlimen Kuala Langat di batu 14 dan di Seminyih. Dan dalam sesi sebelum berbuka puasa tu ada ucapan saya berucap bagi pihak Besar Nasional dan juga Pengerusi Besar Nasional di bahagian Hulu Langat beberapa perkara pokok yang utama untuk menyelesaikan isu-isu rakyat saya timbulkan. Lepas pada itu tindakan-tindakan yang dilakukan banyak. Yang apa yang saya pohon telah pun sebahagiannya diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ucap terima kasih banyak. Di antaranya isu sekolah yang terbakar di SJKC Sin Ming dan sekolah yang terbengkalai di SJKC Kampung Baru. So ini dapat 1,500,000, 500,000. Dan PM juga meluluskan permohonan saya untuk pelebaran jalan di mana jalan yang ketika ini di sekitar daerah Hulu Langat ini kesesakan lalu lintas amat-amat kritikal. Dan bila saya mengadu tentang masalah ini, langkah drastik apa yang patut dibuat, saya mencadangkan supaya pelebaran jalan di Dun Seminyih dan juga di Dun Dusun Tua. Ini pun Yang Amat Berhormat telah meluluskan sebanyak RM6 juta, 3 juta untuk Dun Dusun Tua dan 3 juta Dun Seminyih. Tetapi ada satu perkara yang saya rasa yang saya nak kongsi bersama untuk seluruh rakyat atau masyarakat di daerah ataupun bahagian Hulu Langat ini, dan mungkin limpahan ini dirasai oleh sebahagiannya daripada Negeri Sembilan, Beranang, Mantin, ya, yang melalui jalan, iaitu penutupan tol yang saya request sewaktu ucapan saya dalam program turun ke Padang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen Hulu Langat. Saya mohon tutup tol di Batu 11 Ceras. Dan ianya adalah dua tol, jarak 2 km, ada dua tol. Jadi permohonan saya sama ada menutup kedua-duanya ataupun menutup salah satu yang hampir sangat dia punya distance. Jadi saya dipahamkan perundingan dengan pihak konsesi highway dan juga pihak Lembaga Lebuh Raya dan juga JKR telah dibuat, dan PM telah memanggil dengan seberapa segera saya dipahamkan, dan waktu yang terdekat akan dibawa ke kabinet untuk memutuskan. Jadi saya mengharapkan perkara ini benar-benar dapat direalisasikan, dan harapan rakyat ini masih lagi saya ingin julangkan juga, ingin saya bawa lagi. Saya merayu supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat meluluskan dengan kadar yang segera. Kalau boleh waktu yang terdekat, mungkin ini laluan ini ratusan ribu kenderaan lalu setiap hari, mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu. Tetapi kalau boleh permohonan ini dapat disegerakan, mungkin ini nak menyambut Tahun Baru Cina, mungkin ini satu ampau kepada rakyat di Parlimen Hulu Langat khususnya. Jadi kita tak perlu bayar tol lagi. Jadi saya harap kita sama-sama berdoa kepada semua masyarakat di Parlimen Hulu Langat. Kita sama-sama berdoa permohonan ini yang dipanjangkan. Saya selaku Ketua UMNO Bahagian dan juga Pengerusi Barisan Nasional Bahagian Hulu Langat, saya akan terus memperjuangkan dan saya akan merayu sehabis-habisnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dipertimbangkan penutupan tol ini. Jika diluluskan kelak, apa manfaat yang akan diperolehi mereka? Jika diluluskan, saya kira manfaatnya pada pekerja-pekerja yang bekerja melalui jalan ini,
saya rasa yakin dan percaya satu, traffic jam akan berkurangan kerana tidak perlu berhenti lagi kalau dah dibuka. Ini satu yang masalah yang ada di daerah Hulu Langat, jam terlampau teruk. Jadi ini perkara pokok. Nombor keduanya, satu bonus lah mungkin kita anggap. Okay? Kalau pergi balik pun sebulan saya ingat pun total mungkin 100 lebih, safe dah. Yeah? Kalau kenderaan pergi balik mungkin hampir RM2 sekali pergi, ya, balik dah RM4. RM4 kali dengan 30 tak 100 lebih. Ini satu berita yang baik. Itulah yang saya cakap tadi tu, kalau dapat diumum di waktu yang terdekat sebelum Kongsi Pak Chai ini, Raya Cina ini, ini satu ampau kepada rakyat seluruh di daerah Hulu Langat maupun mungkin sampai sempadan Negeri Sembilan, Mantin, semua ni yang lalu ke Kuala Lumpur, mungkin nilai, ya. Jadi ramai orang yang lalu jalan ini. Ini jalan utama, jalan ceras ke Kuala Lumpur. Kalau ianya dapat realisasikan, dan saya ucapkan jutaan terima kasih sangat kepada pucuk pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Presiden UMNO dan juga pengerusi perhubungan negeri Selangor dan juga pengerusi Barisan Nasional di negeri Selangor. Ianya bukan satu slogan yang saya tengok, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Saya memang kagum melihat usaha Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang apa saya lihat ringkasnya, yang saya boleh katakan, beliau cakap dan bikin. Cakap dan bikin. Kata orang kaum Tionghoa, cakap serupa bikin lah. Jadi ini yang pentingnya. Dan bila saya merayu tu pun, dia waktu ucapan saya baru ini pun bulan 8 ni, bulan puasa. Jadi dia bagi tahu dalam ucapan dia, dia kaji dengan seberapa segera, dan saya dengar hasil kajian ini amat positif dan akan dibawa ke kabinet. Jadi saya menaruh keyakinan perkara ini dapat dilaksanakan.